Oh, musiknya udah habis kali. Bapak. Bapak, ini kira-kira mau saya taruh. Sebentar, kurang ajar. Manggil apa ye? Bapak. Penampilan gini bapak. Harusnya? Mbah. Kira-kira saya harus naruh ini di mana, Mbak? Ya kerja yang benar, taruh yang rapi. Taruh situ. Taruh di sindang. Ember. Cus. Kalau hanya untuk menampilkan lagi, buat apa sih? Benang biru kau sulam menjadi kelambu. Lu jangan kurang ajar nih, lu jangan kurang ajar nih. Main colek-colek aja lu. Lu mau tanggung jawab kalau anak perawan kenapa-napa? Sosok perawan, lu bukan perawan lu. Emang kenapa? Janda galak lu. Jahat tuh, Mak. Jahara deh sama Jahara, Eke. Jahara, ye. Rumpi banget rumpi, mulutnya. Meni apa sih? Kan gua anak gua, lu gimana iya, sih, Nek? Gua pengen bodyguard yang gagah gitu. Laki dikit dong. Hei! Lihat, gua punya anak gua lender banget. Evan, lembek banget lu. Ya, ya wajar aja kalau anak gua air tuh. Wajar aja anak gua nyelender. Kenapa? Nah, bosnya bekuah. Cepetan, angkat-angkatin. Yang mana kira-kira? Taruh sini. Taruh, taruh Budiman. Taruh. Taruh sini, Pak. Taruh situ. Taruh sini. Nih, lagi. Lihat cepet. Angkat. Bilang dong. Berantemnya. Akika kok gak diajak? Wendy, gak diajak kayak begitu. Lu, anak lu kan lihat tuh tadi. Lagi nonton. Itu kan buat beli susu dia juga. Gimana sih? Takutnya ntar kayak Bapak Opi. Nah, kenapa? Nyampe rumah. Hah? Ih, tadi aku nonton bapak aku. Terus katanya? Bapaknya kayak gimana? Kayak orang gila. Hati, Pak. Kan acting, gak ceritanya. Set. Taruh situ, rapi-rapiin. Rapi amat. Taruh sini udah, semuanya bos, pas. Naik gaji dong. Ih, naik gaji. Naik angkot aja lo muntah. Beda. Beda. Naik gaji. Iya, gimana sih bulan ini kan 500 ribu. Bulan depan gimana naikin setengah juta? Bulan ini berapa? Bulan ini lo dapat berapa? 500 ribu. Bulan ini lo dapat 500 ribu. Bulan ini malah gue gak dapat. Itu beda dapetnya. Ini duit. Bukan masalah itu. Duta. Mau mawar duta. Ember. Mau duta, mau duit gitu dong. Biar orang tahu. Gak tahu. Ih, tidak tahu goreng bahasa. Ember. Ngobras dong. Lambretta Lamborghini. Dia jorokin emang. Jahara. Dia mah Jahara. Kenapa jadi gua? Di tengah-tengah Akika. Akika minggir. Hey, jadi gimana nih? Kan ini udah saya taruh Ma, semua. Naik gaji. Minta duta Rena. Tenang. Minta duit. Naik. Taruh kesana. Kesana apa? Harus minta duit. Mau duit. Mau duta. Mau duit. Ya keluar. Sorry, Tara. Di luar. Saya mau out. Sana ya. Oke. Okay. Ya. Mau tau pokoknya? Kemana? Produk yang bayar kita. Jadi kalau gitu Eke ikutin. Ikutin Ma Oncom. Ya. Jangan gedung gubukun, aku tak punya. Jangan kau makan, uang pun aku tiada. Stop. Lagunya apa? Jangankan gedung, uang pun aku tak ada. Lu ditahu gembel lu pacarin. Pacaran 8 tahun katanya setia, Buti diputusin. Beda dong, itu kan 8 tahun. Ini kan 8 helai rambutnya. Oh tidak,
hidup tak ada yang abadi. Sebentar lagi mungkin suami saya juga diambil. Tak ada yang abadi. Gue sebentar lagi diambil gue. Lu tau gak jadi kayak barang gadean. Luna. Gue yang ajak ngobrol si Wendy, lu yang nyolong. Ih kalau ngomong tuh deketin sini, Nu. Kalian. Nempel kumisnya. Kalian berdua jodoh tahu? Enggak kena. Jodoh kalian berdua. Apa sih cobain dong? Jauh loh. Cobain dong. Ih, geli. Nih, cobain. Jauh kan berasa loh. Jadi, gue yang rayu, lo yang ambil barang, ya. Udah. Nggak mau. Siapa yang digodain? Gue rayu lu, dia ngambil barang. Iya gak amat, mendingan gue digodain sama dia. Mendingan gini, dia yang godain gue, lu yang ngambil barang gue. Tapi emangnya kamu gak mau digoda aku? Ya gak apa-apa, walaupun kalian berdua sebenarnya kan jodoh. Luna sama Lubo. ini kan Luna, lucu dan menawan. Iya. Kamu Lubo. Lubo apa? Lutung botak. Bawa kemana nih barang nih? Hah? Sudah ambilin. Mana? Olga kan gak ada nih. Dibawa taruh di mana barangnya? Lu kok berisik banget jadi ketahuan? Gak ngapa berisik nih Bang Opi yang nyuruh. Udah bayar dia cepetan. Heh! Sampai. Hah? Sampai? Siapa? Sampai. Ya kan bahasa gigaul sama Betawi nyampur aduk. Sampai. Ini istrinya Bang Opi. Iya. Kasihan banget. Kenapa emangnya? Cantik mantik ya. Terus? Mau sama mesin gula linjot. Yang ada jadi SD. Yang ada di depan SD. Biar ini masih gini. Biar gini. Masukin pasir dan... tunggu dulu. Kamu itu siapa kesini? Kan harusnya kita yang maling. Kenapa kamu yang maling? Kan saya bantuin, lu gak apa-apa. Saya udah gak bisa, gak mau bagi hasil. Enak aja maling. Emang kamu belum tahu siapa saya? Belum tahu siapa? Saya belum tahu. Enggak? Siapa? Korek. Siapa? Emang belum tahu? Gua siapa? Gue yang talangin. David Noah. Yeah! Wah, David Noah. Pak, gimana David Noah? Iya, apa Pak? Pak Lelo kayak ujung pensil. Itu, yang tinggi. Ganteng. Ting. Nyanyi. Dengarlah aku. Apa itu, gak kenal? Yang main ini ya. Gak tau lah, apa itu. Suara hati. Kalau yang asli itu Noah. Kalau lo yang nyanyi, Noah. Masak kecil aja. Sapri, lu jangan sok. Iya. Yeah. Lu nyampas kecap. Teman-teman dari Banjarnegara. Dari Banjarnegara kan? Yeah! Apa tadi? Bawang nih, bawang apa? Oh, bawang SMK bawang. Negeri 1 bawang. Bawang goreng, bawang apa? Sukses buat kalian ya, salam buat orang Banjarnegara ya. Pokoknya mudah-mudahan kalian jadi anak yang pintar semuanya. Jadi orang yang kaya. Amin. Bisa nyenengin orang tua semuanya. Amin. Kalau saya selain nyenengin orang tua, ya, saya pengen nyenengin kamu. Aduh, kepalaku sakit, Olga. What's wrong?
sakit. Kayaknya kepalaku sakit gara-gara kebanyakan mikirin kamu deh. Aduh. Kenapa? Ya, gak bisa gerayu. Ya, bisa, bisa. Yang udah puisi yang suka kalau Olga omongin gak apa-apa. Aku mah yang penting kalau Olga rayu aku udah seneng. Siap. Saya ada rayuan buat kamu. Apa? 1000 bintang di langit. Penonton! Kameramen gak usah ikut campur lo. Gue lagi ngerayu Cela, Cela. Lo kenapa? Kalau naksir gue bilang dari sekarang. Suka gitu kameramennya suka pada genit sama saya. 1000 bintang di langit. Hanya satu. Yang bercahaya. Beribu banyak cewek cantik. Hanya satu. Engkau yang kupunya, asik. Olga, coba deh kalau Olga bayangin kalau suatu hari kalau Olga tertidur, iya. Tiba-tiba tek, bangun, terus di ruangan berwarna pink, tanpa jendela, tanpa kaca, jangan kaget ya. Kenapa emangnya? Itu kalau Olga ada di dalam hati aku. Jessica, iya? Coba kamu bayangin. Tiba-tiba kamu tertidur. Cuk, tertidur. Dan tidak gak bangun-bangun lagi, coy. Coba tutup mata kamu. Tutup mata. Gelap gak? Gelap. Seperti itulah kalau aku gak ada kamu gelap. Tapi, sekarang udah pinter rayanya. Tapi, tadi lu aku lebih baik aku kegelapan, tapi di sebelahku ada seseorang. Daripada aku terang, tapi di sebelahku gak ada orang. Pinter ngerayunya. Pinter kan aku ngerayu. Ya Tuhan, mudah-mudahan apa yang dia rayu ini keluar dari si hatinya ya Tuhan. Oh, dari mulut pasti dari hati. Kamu bisa ngomong dari romantis hati. Romantis dikit dong. Romantis dikit dong. Sayang, kamu jangan lupa makan ya. Ya. Iya. Karena kalau kamu nanti lupa makan, nanti kamu sakit. Kalau kamu sakit, siapa yang mau nyakitin aku lagi? Udah pinter. Olga, aku rasa kamu sebentar lagi kena penyakit gula darah. Nah, uju bilang bincalek, cok. Jangan tadi, cok. Rayuannya ada yang lain, gak sih, Jess? Dengerin dulu. Gula darah, lu coy. Ya udah dengerin dulu. Karena senyum kamu kemanisan. Udah, gak usah manis, aku ngeri penyakit itu. Jessica. Kolga. Aku ini kan juragan cabe. Eh, itu aku dialog aku. Oh, sorry. Ya. Kamu ini juragan cabe ya? Kok tahu? Tuh lihat. Tuh lihat. Ada cabe nyelip di gigi kamu. Kayak anak gaul aja ngomongnya cabe. Cabe deh. Saya kagum sama kamu. Ma Ceci. Kalau jualan jamu kan jalannya kemana-mana. Iya. Emang kamu gak takut kepanasan ya? Aku meskipun jalannya... Bohong, abisin dulu dialog gue. Turunin. Hei, turunin. Emang kamu takut ya gak kepanasan ya? Kalau sering kena sinar matahari, kan kulit kamu yang... Beneran, tadi kejeduk. Duk aja. Kulit kamu yang yeah. Ini kena sinar matahari, yeah. Kan bisa rusak. Sudah? Kenapa kamu duduk di situ? Aduh, emang sih, kadang kalau kulit aku keseringan kena sinar matahari. Orangnya di sini. Maklum, otaknya dikit. Memang sih, kalau kulit aku keseringan kena sinar matahari, bisa bikin kulit kering. Terus? Terus keluar flek hitam. Terus? Tapi ngapain bingung? Pasti ada solusinya. Ada perawatan kulit dari dalam. Praktis lagi. Moto apa? Yang pasti cetar membahan ulala kan? Yang pasti jedar menggelegar. Seperti buku saya, jedar. Moto apa? Ini dia, ada perawatan kulit dari dalam, praktis lagi. Ini dia, Nuri Skin Ultimate! Nih, buat teman-teman Banjarnegara nih. Nih, dengerin baik-baik nih buat cewek-cewek. Biar tambah cantik. Aku... Seperti saya. Eh! Hey, kamu cowok ganteng. Iya, iya.
Aku bawa dua macam nih. Iya. Kalau kulitnya berminyak, minum yang Nuriskin biasa. Kalau seperti Kak Jessica yang kulitnya kering dan normal, minumnya yang Nuriskin Ultimate. Cakep. Nah, Kak Olga, best book lovers. Makasih ya cantik. Sama-sama. Ya cantik, kamu ganteng. Saya cantik, cantik hatinya. Kamu kan cantik wajahnya, busuk hatinya. Kamu jahat banget. Enggak, aku bercanda. Jangan biar bicara ada seperti itu, enggak ada kata-kataku yang mengeluarkan kata-kata jahat buat orang yang saya sayangin. Silakan omongin lagi. Nuriskin. Nuriskin Ultimate ini kandungannya paling lengkap. Ada nutrisi untuk mengencangkan kulit. Jadi kulitnya bisa kencang pakai ini? Minum ini. Oke, terus? Ada antioksidan untuk menghilangkan flek hitam. Oke. Dan herbal pelembab untuk melembabkan kulit dari dalam. Cakep. Nah, kalau boleh tahu, Kak Jessica, boleh nggak kalau diminumnya terus-terusan? Oh, tentu saja boleh. Karena Nuriskin Ultimate ini sudah 10 tahun terbukti aman dikonsumsi karena terbuat dari 100% bahan alami. Terus gak ada efek sampingnya juga kan, Kak Jessica? Oh, tidak ada efek sampingnya. Oh, jadi buat teman-teman yang ada di sini, jadi biar kulit selalu lembab ya, halus, bebas yang namanya flek hitam dan kerutan, itu pilihannya cuma satu. Nuriskin Ultimate. Siapa sih, lebay banget. Ini bukannya anak manajemen Kolga. Iya sih. Ya. Tapi? Jadi kalau masuk? Iya. Tara, apa kabar? Manis. Iya betul. Tara. Iya. Baik? Belum, tanya dulu apa kabar? Apa kabar? Baik, Teh Mumun. Jangan panggil Teh Mumun. Siapa panggil dong? Teh Basi. Silahkan. Penonton! Oh! Diajak makan sama si Sion. Makannya, makan yang kuah-kuah. Cakep. Ini vokalisnya One Direction mau bagi-bagi hadiah. Keras sekali, boys. Set, anak sapel, anak sapel. Apaan sih udah itu ngomong sana? Ya Allah salah aja Pak Mumun. Oke langsung di penelpon. Facebooker. Gaya lo so keren. Aku dong. Cakep. Ya siapa ini Bu? Update status dulu dong. Lutfi. Siapa Bu? Lutfi. Ya Ibu Lutfi update status dulu boleh? Kenapa Mas? Update status dulu boleh? Oh gak setuju gak Jessica jadian sama Vicky? Sama siapa? Olga setuju gak Jessica jadian sama Vicky? Vicky Netonegoro? Masa Vicky Burki? Iya. Iya. Saya mah setuju-setuju aja Bu. Kalau memang Jessica senang, Mbak Jessica bahagia silakan jalanin dengan siapapun. Saya mah santai Bu orangnya. Yakin. Itulah cinta Bu. Bu, Ibu di mana Bu? Di Kedoya. Ibu di Kedoya. Oh situ kebun jeruk ya Bu berarti ya Bu ya? Iya. Masih tinggal di kebun aja Bu. Hei! Nama daerahnya kebun jeruk. Kebun jeruk. Bu kirim-kirim jeruk kali Bu. Bukan, nama jalannya ini kebun jeruk. Ibu, Ibu lagi nonton sama keluarga? Ya pasti lagi nonton, ngapain dia nelpon kalau gak nonton? Ya udah marah-marah aja sih, kenapa sih marah-marah terus? Maaf ya Bu. Sabar banget Ibu, penyabar. Iya. Ya Bu, dengarkan pertanyaan dari saya Bu. Ibu lagi mau nonton sama siapa Bu kalau boleh tahu? Sama anak. Sama anak. Anaknya boleh Bu, ditenteng lihat. Telepon! Dari telepon gak kelihatan anaknya. Suaranya coba Bu, anaknya Bu. Anak saya masih kecil, Mas. Umurnya? 2 tahun. 2 tahun. Hebat, udah bisa trek-trekan motor. Hey. 2 tahun. 2 tahun gak bisa trek-trekan motor. Bisanya? Baru bisa bikin KTP. Hey. 17 tahun. Ya, silakan Bu. Oke, Bu, dengarkan pertanyaan dari saya, Bu. Nuriskin Ultimate mengandung antioksidan dan berguna untuk menghilangkan A. Flek hitam. M. Flek merah, kuning, hijau. A. Flek hitam. Yakin Bu? 1 juta rupiah dari Nuriskin Ultimate. Megan Chalaga, 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 Chal